Makan seseorang agar bentuk tubuhnya bisa kembali membesar. Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Udah lama sekali Mr. K gak ngeriak nih manga ajib, the one and only strongest human being in the entire universe of manga anime. Siapa lagi kalau bukan si botak kinclong plontos gak berambut? Dialah Saitama. Ya mumpung Mr. K lagi mood, nih monggo enjoy aja dah reak OPM terbaru dariku. Let's go. Go. Chapter 149 dimulai dengan cover judul yang Chapter 149 dimulai dengan cover judul yang memperlihatkan Neng Fubuki yang sedang berjemur di pantai dan di sampingnya pun ditambah sebuah tulisan yaitu Hot and Bright Summer is Coming atau yang artinya panas dan cerah musim panas segera tiba. Titel covernya kalau sambil ngelihat Neng Fubuki pakai bikini super hot ini mengeluh sambil memotivasi dirinya kalau semua kekalahan ini asosiasi. Namun menariknya nih, di kondisi Genos dan Tatsumaki yang sudah terkepung oleh sekitar ribuan Black Sperm, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh. Bing. Bing. Terdengar suara gemuruh. Bing. Bing. Bing.
Mirip gak sih? Pokoknya gemuruh yang sangat akrab di telinga para fans serial gila ini. Suara ini biasa disebut dengan King Engine. Yaps, benar sekali, sesuai harapan kalian. Suara King Engine ini berasal dari manusia bernama King yang memunculkan dirinya di depan ribuan Black Sperm dengan pose yang sangat mendominasi. Gila sih King, dengan munculnya manusia terlaki di jagat One Punch Man di momen battle gila ini sama aja menandakan kemunculan the real hero yang sesungguhnya bakal segera dimunculkan. Jadi gak sabar juga sih sama apa reaksi yang bakal dikeluarin oleh Black Sperm setelah melihat King, soalnya banyak para monster yang udah kabur duluan atau bahkan ketakutan saat mendengar suara King Engine. Yes, gitu aja buat konten One Punch Man chapter 149-nya, oke? Nantikan aja next chapter-nya rilis. So, see you again next time. Adios, Ikaramilo. Stay safe, everyone. Salam. Ikaramilo, stay safe everyone, salam.